Hello, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera kepada Puan Siti Fatimah binti Ahmad Isham. Hari ini saya dan kumpulan saya mahu membuat satu presentation pembentangan about the warehouse and the task that kami dapat pada minggu lepas. So pada utamanya saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan saya, iaitu yang pertama adalah Mulhim bin Muhammad Nazar, dan yang kedua adalah saya, Faizal Munibur Ramlan, dan yang terakhir adalah Amirul Hakim bin Mahmud. So, tanpa buang masa, kita move forward. Okay. Jadi, yang pertama sekali, kita akan buat presentation about tentang apa yang kami faham melalui video yang Puan Siti hantar pada kami. So, kami telah lihat video tersebut. Dan dalam video itu, saya, Mulhim dan Hakim akan memberikan pendapat tentang video yang Puan bagi. Okey, pada pendapat saya tentang video yang Puan bagi itu, apa yang saya faham adalah pada masa kini, dunia dah semakin maju dengan teknologi. Jadi gudang pun sekarang ni banyak menggunakan teknologi. Diorang menaik taraf, diorang mengadaptasi gudang dengan masukkan teknologi, iaitu pelbagai mesin-mesin yang canggih ke dalam gudang. So setiap gudang harus meletakkan teknologi dalam gudang supaya ianya dapat membantu pekerja untuk menyusun pallet, sebab pallet ni berat. So kalau nak mengharapkan forklift pun dia hanya terhad untuk hanya bawa barang daripada luar gudang untuk masuk ke gudang saja, tapi di atas rak pallet tidak boleh untuk susun benda tu. So dia agak terhad lah. So dengan adanya bantuan teknologi seperti mana yang Puan ada share video pada kami, so itu adalah salah satu teknologi yang perlu ada pada gudang, dan ianya dapat memudahkan kerja manusia, di mana manusia tidak perlu menghasilkan banyak tenaga. Dan juga salah satu perkara yang terbaik tentang mesin teknologi ini adalah ianya dapat menjamin keselamatan pekerja. So kalau ialah barang untuk diletak pada rak, so dia kalau benda barang tu jatuh seperti mana yang Puan tunjuk di dekat dalam video tu, ianya jatuh, so dia akan mencederakan manusia, mencederakan pekerja. So benda tu perkara yang kalau kita guna teknologi mesin, so perkara itu dapat dielakkan. So sekiranya tidak ada teknologi yang terapkan di dalam gudang, itu akan menyebabkan pelbagai masalah kerosakan barang di dalam gudang, kerana ianya dapat mendatangkan risiko kepada pekerja dan juga membawa kerugian kepada syarikat yang memiliki gudang tersebut. Oleh itu, melalui dua video yang saya tonton yang Puan bagi kat dalam Telegram, saya dapat menyimpulkan bahawa gudang harus dan perlu ada teknologi yang canggih, mesin yang canggih, bagi meningkatkan produktiviti dan juga dapat meningkatkan keuntungan, supaya keuntungan itu dapat berlipat kali ganda, so dapat keuntungan yang besar. Alright, itu saja daripada bagi pendapat saya. Okey, video yang saya tengok tadi, dia menceritakan tentang sebuah pallet shuttle yang memiliki
memiliki sistem penyimpanan yang padat dan mampu mengoptimalkan pergerakan tanpa menggunakan forklift operator. Pada pendapat saya, perkhidmatan ulang alik pallet shuttle ni memberikan banyak faedah semasa melakukan kerja penyusunan barang di pallet gudang. Pallet shuttle ni menggunakan wifi untuk mengaktifkan sistemnya. Ia juga mampu mengangkat sekitar 3,300 pound. Ia juga dapat menjimatkan masa. Perkhidmatan pallet shuttle juga boleh mengurangkan risiko kecederaan terhadap pekerja gudang. Okey, untuk video yang kedua ini, dia menceritakan tentang kegunaan forklift. Pada pendapat saya, forklift ni mempunyai banyak risiko yang melibatkan keselamatan pekerja. Forklift ini banyak kekurangan berbanding dengan sistem pallet shuttle. Antaranya, forklift memerlukan pakar untuk melakukan kerja-kerja di gudang supaya tidak berlaku perkara-perkara yang tidak diingini seperti kemalangan, barang jatuh dan sebagainya. Okey, forklift operator ni dia memerlukan seorang pekerja untuk mengendalikan forklift tersebut dengan jarak yang dekat. Okey, kecederaan yang melibatkan penggunaan forklift ni biasanya kita dapat lihat kecederaan yang kekal seperti patah tangan ataupun lumpuh dan boleh saja menyebabkan kematian. Ini sebagai pekerja kita tidak mahu apa-apa masalah kemalangan yang berlaku terhadap kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ni saya nak cakap tentang apa yang saya faham mengenai kedua-dua video yang saya lihat. Okey, bagi video yang pertama, saya faham video tu menceritakan mengenai salah satu alat yang digunakan di dalam warehouse untuk menyusun pallet dengan lebih berhati-hati. Dan untuk video yang kedua, saya faham atau saya dapat lihat di mana banyak kemalangan yang berlaku yang melibatkan kerugian di dalam gudang yang terlampau banyak kerugiannya oleh disebabkan pemanduan forklift yang tidak yang cuai. Kecuaian itu berlaku akibat mungkin disebabkan oleh pemandu yang tidak cekap dan tiada lesen yang sah. Okey, disebabkan itu ada je salah satu alat di mana dalam video yang pertama tadi. Okey, alat itu boleh digunakan di dalam gudang disebabkan alat itu dapat mengurangkan risiko kemalangan kerana produk itu mempunyai teknologi yang tinggi dan menggunakan wifi. So alat ni akan mempercepatkan lagi keluar masuk pallet ke dalam gudang. Dan alat ni dikontrol, dikendalikan dengan sistem kawalan jauh. Alright, kita move kepada section presentation kita pada section yang lain, iaitu section yang seterusnya adalah di mana kita perlu berikan penyelesaian terbaik dalam mengurus dan memperbaiki pergerakan gudang ketika wabak pandemik COVID-19. Jadi kumpulan kami akan membincangkan apa ataupun memberi presentation terhadap 3 poin yang perlu diambil kira ketika wabak pandemik COVID-19 melanda seluruh dunia, iaitu poin pertama adalah social distancing, dan yang kedua adalah location, dan yang ketiga adalah teknologi and equipment. So pada poin yang pertama, social distancing, saya akan memberikan presentation. Bagi poin yang kedua, location, Mulhim akan memberikan presentation
terhadap point location. So dan point yang terakhir adalah teknologi dan equipment. Saudara Amirul Hakim akan memberikan presentation point pertama iaitu social distancing. Social distancing ini sebagai yang kita tahu pada era wabak COVID-19 kita perlu menjarakkan diri kita dalam 1 meter. Bila penjarakan sosial kan 1 meter. Tapi di dalam gudang kita perlu menjarakkan seorang pekerja kepada pekerja dengan jarak seluas 6 kaki. Okay, so benda ni dapat memutuskan rantaian COVID-19. So apa yang saya nak katakan tentang jarak ini adalah ini adalah tanda visual jarak sosial di lantai tempat kerja di dalam gudang. So ini membantu mengurangkan kemungkinan interaksi pekerja yang berlebihan dan memungkinkan ianya akan dapat menyebarkan penyakit COVID-19. So dengan jarak 6 kaki di antara mereka, di antara department ataupun bahagian-bahagian yang ada dekat dalam gudang tu, maka ini dapat menjaga jarak ataupun dapat kita mengurangkan risiko untuk dapat terjebak dalam COVID-19. Okey, bagi poin yang kedua pula adalah spirit, iaitu pisahkan stesen kerja dengan lebih kepada penjarakan sosial. So seperti yang kita tahu dekat dalam gudang itu dia terdapat banyak stesen ataupun dikira sebagai department. So idea yang saya mahu lontarkan ini adalah apabila ada banyak stesen dekat dalam gudang tu, jadi kita perlu ada seperti kaca pleksi, kaca pembahagi di antara department tersebut. So dengan adanya kaca-kaca itu, kita dapat inilah mengawasi pekerja yang bekerja di dalam kilang, di dalam gudang, supaya dapat membataskan pergerakan mereka supaya mereka tidak berjalan-jalan pergi tempat lain. Cuma hanya mereka perlu fokus pada kerja mereka di dalam department yang mereka kena jaga. Okey, saya akan membentangkan tentang location. Okey, untuk warehouse capacity pada musim COVID-19 ini, ramai pengguna menggunakan platform shopping online sebagai cara untuk mereka membeli barang keperluan mereka seperti barang masak. Ini kerana mereka tak boleh keluar semasa pandemik COVID-19. Oleh hal yang demikian, warehouse perlu meluaskan storage mereka dengan kapasiti yang tinggi untuk meletakkan lebih banyak lagi barang. Ini kerana penggunaan shopping online melipat kali ganda semasa COVID-19. Pengurus warehouse juga perlu meningkatkan teknologi mereka untuk memudahkan kerja-kerja di dalam warehouse. Okey, yang seterusnya, lokasi warehouse perlu disentralisasikan dengan lebih kecil. Ini adalah untuk memudahkan pelanggan untuk mengambil barang mereka pada hari yang sama jika berlaku kelewatan. Ini juga dapat mengurangkan kos perhantaran dan juga mengurangkan risiko rantai bekalan sekiranya mengalami kelewatan. Okey, saya Muhammad Amirul Hakim. Untuk slide ini saya akan terangkan mengenai teknologi and equipment. Pertama adalah peningkatan penggunaan automasi gudang. Okey, peningkatan automasi gudang ini telah mendapat daya tarikan setelah bertahun-tahun ianya ada. Okey, contohnya seperti COVID melanda Malaysia. Okey, proses ini akan mempercepatkan
COVID ni akan lebih mempercepatkan automasi ni dijalankan di dalam gudang. Penyesuaian jumlah inventory okay, dapat memberi peluang kepada pekerja di proses WIP dapat mempercepatkan penghantaran pesanan, dapat melaksanakan jarak sosial dan desentralisasi yang mereka akan lakukan beralih ke sistem penyimpanan dan pengambilan automatik untuk membantu pendapatan untuk membantu mendapatkan kembali ruang lantai atau ataupun kebiasaannya di dalam gudang dan memperbaiki kecekapan tenaga kerja mereka. Okey, untuk poin yang nombor 2 adalah peningkatan penyimpanan sejuk. Okey, kes COVID di Malaysia telah menyebabkan beberapa sektor e-commerce berkembang kepada kadar yang lebih pantas daripada yang lain. Satu daripada sektor e-commerce yang paling pesat berkembang adalah peruncitan ataupun runcit. Seperti mana kes COVID-19 yang mula-mula dulu telah melanda, tetapi sekarang banyak peruncit tidak kembali kepada norma yang lama, tetapi kebanyakannya diorang pergi dekat norma baru, iaitu lebih memilih pengambilan dalam talian atau penjualan dalam talian. Seterusnya, permintaan runcit yang tinggi digabungkan dengan penurunan makanan di luar akan meningkatkan permintaan untuk pergudangan sejuk pada masa akan datang. Penyimpanan sejuk menambahkan lagi kos yang besar untuk gudang. Oleh itu, gudang akan menggunakan automasi yang menguruskan suhunya lebih cekap kerana permintaannya yang agak tinggi. Okey, itu saja perkongsian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan stay safe. Okey, baiklah, itu saja pembentangan kumpulan kami pada video kali ini. Okey, saya ingin mengucapkan beribuan terima kasih kepada Amirul Hakim dan juga Mulhim yang bersama-sama dengan saya untuk present bagi poin ini. So tidak lupa juga kepada terima kasih kepada siapa yang menonton video ini dan terutama sekali kepada pensyarah yang mengajar kami warehouse iaitu Puan Siti Fatimah. So itu saja daripada kami pada pembentangan kali ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.